Beberapa hari terakhir, sejak Selasa 4 Juni 2024, terjadi gelombang tinggi akibat cuaca buruk di Pantai Cemara, Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Akibatnya, para nelayan tidak bisa bekerja karena kondisi cuaca yang masih ekstrim. Namun, dua hari sejak Minggu 9 Juni 2024 kemarin, sebagian nelayan ada yang sudah mulai bekerja. Para nelayan ini nekat berangkat melaut karena tuntutan ekonomi. Ketika gelombang mulai kecil, sebagian nelayan pun mulai bekerja kembali di laut. Bahkan beberapa warung pinggir pantai juga terlihat mulai berjualan kembali, meski air laut masih naik hingga di pinggir muara. Sebelumnya, selama dua hari berturut-turut, pada Kamis dan juga Jumat, gelombang besar terjadi dan menghantam dua warung hingga rata dengan tanah. Sementara itu, puluhan warung lainnya mengalami kerusakan ringan. AKP Hari Pamuji, Kasatpol Air Polres Jember di Puger, menghimbau kepada seluruh nelayan Desa Mojomulyo Puger untuk menjaga keselamatan saat melaut dengan mengenakan kelengkapan keselamatan kerja seperti pelampung. Himbauan tersebut bukan hanya ditujukan kepada para nelayan, tapi juga kepada seluruh pengunjung Pantai Cemara Desa Mojomulyo Puger untuk menjaga keselamatan saat berlibur.